Ya teman-teman, saya di Gua Resi. Yang tadi kalau videonya yang di dalam itu gelap, ini sekarang di luarnya. Sekarang proses pembangunannya belum selesai. Ini sudah seperti ini. Menurut sumber, ini pembangunan ini sampai saat ini sudah habis 10 miliar. Ini baru sampai ini belum selesai. Kondisinya seperti ini. Luar biasa, keren. Keren banget. Ini saya di puncaknya, di atasnya. Kondisinya seperti ini. Ini dari atas, bawah. Nah, di sana seperti ini, ruang pertemuan, dan di sana itu sepertinya kalau bangunan-bangunan itu di atasnya waterboom itu sepertinya apa ya? Food court. Ini musolanya. Soalnya di situ. Nah, ini spot-spot fotonya keren banget. Nah, yang bawah-bawah tadi ini keren ini. Kita keliling-keliling aja di sini. Luar biasa. Ini jam 12. Iya, jam 12 siang. Kondisi jam 12 siang panas tidak panas, tapi juga tidak dingin. Mungkin keringetan. Ya. Ini wisata Gua Resi. Contoh Mulukerto, Wonogiri. Tolong sampaikan kepada khalayak, di sini ada wisata yang paling meriah dan paling eksotis. Ini hampir sama dengan Paris, semua lokasi di atas seperti Paris modelnya. Tidak kaleng-kaleng, tidak kaleng-kaleng, tidak seperti yang lain, hanya Cimbri sini itu mahal semua. Tolong datang ke sini, saya tunggu. Terima kasih. Gigi ganti. Apa jangan semua. Kata-katanya, Pak. Kata-kata. Kata-katanya, Pak. Bagus. Terima kasih. Terima kasih kata-kata yang sudah yang sangat memotivasi. Jadi yang membuat orang untuk pergi piknik. Terima kasih. Ya. Tadi di mana? Tadi di sana, teman-teman. Ini kita kemungkinan ini kita tepat di atas Gua Resi. Jadi ini kemungkinan kita nah tadi pintu masuk Gua Resinya itu di pohon itu. Nah, Pak, kan ngopi, Pak. Jenengan, B. Nggih. Mas Harno ngopi ngoten. Nah, itu bosnya. Bosnya yang ada di dekat mobil itu, yang dekat gapura itu bosnya ini yang punya ini. Luar biasa. Nah, itu yang di sana. Yang di sana itu. Nah. Itu bosnya. Kelihatan enggak kalau dari sini? Yang di sana itu. Itu bosnya. Tadi ditanya teman saya, katanya ini sudah hampir 10 miliar. Luar biasa sekali. Ini bawah banyak ruang pertemuan. Jadi kalau seandainya pergi ke sini nyewa mungkin bisa nanti. Bagi yang mau rapat-rapat. Ini di puncak gunung itu, puncak bukit. Masih ada pemandangannya keren ini. Dijamin keren, gak nyesel datang ke sini. Ini belum resmi dibuka, teman-teman. Keren. Gimana? Keren gak? Keren gak? Keren. Gua Resi keren. Ini spot-spot foto seperti ini. Pantemmu berarti. Spot-spot foto seperti ini. Keren teman-teman, luar biasa. Pemandangannya. Ini ke bawah sana.
seperti ini. Ini di sini banyak sekali keran. Oh, belum sampai sini airnya. Taman-tamannya seperti ini, teman-teman. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Ini pembangunan seperti ini. Musola seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sini sepertinya ini food court ya. Pak, rencana buka jeneng napa Pak niki? Ngapunten juragan niki, Kak. Derengan nggih, derengan ten kabar nggih. Akhir bulan depan napa awal bulan depan ngapunten? Oh. Derengan ten rencana ngoten. Cuma nggih dereng dadas. Oh. Niki nggih pusat jajan-jajan ngoten nggih. Nggih. Food court. Kafe orang tua sing mriki sing ngantar niku kafe anak muda. Oh, ini kafe orang tua yang bawah kafe anak muda nggih. Nek sing ngandap-ngandap nika wau, sing ngandap gua berarti nggih ruang pertemuan ngoten-ngoten niku. Nggih. Menawi enten rapat-rapat napa pranggih disewakne nggih, Pak? Paling. Niki ndah larange niki. Kita tunggu peresmiannya, teman-teman. Nanti kalau sudah peresmian kita datang ke sini lagi, main-main ke sini lagi, lihat bagaimana antusiasme warga untuk datang ke sini. Kita silakan nikmati video ini sampai selesai, teman-teman. Teman-teman, kita lanjut keliling-keliling untuk wilayah Guarsi. Ini ada ulang lagi. Untuk apa? Bisa untuk ruang rapat dan sebagainya. Bangunannya keren-keren semua tuh. Bata merah ditata pagernya. Gapuranya seperti ya candi. Gapura-gapura klasik. Ini ada aula lagi, teman-teman. Iki dengan mundar. Oh iya ya, dari ini di berarti satu ini digali. Kan yang gunung itu sih. Tapi gerak aku. Ini orang bahatin merupakan oleh bahatin bahatin keren. Orang aku ramu ngomong deh. Keren banget. Deh, pak video call ya. Ngapain? Di rumah nggak ada air. Pecah mas. Keren pecah banget ya, teman-teman. Nah, yang di bawah ini bisa nongkrong-nongkrong di sini, lihat pemandangan di bawah. Keren, luar biasa. Mantap. Mantap. Tadi di sana lah. Nah. Sana. Itu Bukit Batu. Ini perawatannya pakai air. Ini belum resmi dibuka ya, teman-teman. Jadi ini masih dalam proses pembangunan. Luar biasa, keren banget. Sini ya, gua resinya itu di bawah, berarti samping pohon ini.
di kita di sekitar atasnya gua. Ini berarti kita sekarang posisi di tepat di atas gua sih, teman-teman. Iya. Iki lho. Ngisor apa? Ini ngisor iki. Tapi ora tembus ya? Yang ndopo lagi? Mungkin bawahnya di sana itu food court-food ya. Ada pendopo, ada apa yang ini kesibu kesibu. Wah biasa banget, keren ini. Ini kerjasama antara swasta dengan pemerintah desa menurut info yang saya dapat dengan berbagai kesepakatan. Untuk telah mengikuti vlog saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga dan biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.